Jenderal Polisi Raden Said Sukanto Cokrodiatmojo, beliau merupakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pertama, menjabat dari tanggal 29 September tahun 1945 hingga tanggal 15 Desember tahun 1959. Lahir di Bogor, tanggal 7 Juni tahun 1908. Beliau adalah orang di balik berdirinya Markas Besar Kepolisian RI di Jakarta Selatan yang kita kenal sekarang.